karena harga epoksi anti panas dan catnya itu sendiri lumayan mahal ya, kita akali menggunakan gas ini. Ini adalah gas untuk mengisi korek, juga buat kompor portable. Kalau gas ini banyak ya, di Indomaret juga ada, Alfamart juga ada. Dan juga kepalanya gas ini juga banyak yang jual. Untuk cara lebih lanjut atau tutorial bikin cat agar anti panas, tonton terus videonya dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena support dari kalian membuat kami semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, kita nyalakan dulu gasnya. Kemudian kita panasin sudah terlihat seperti air yang minggir atau apa ya. Cara ini adalah untuk membuka pori-pori pada alter supaya nantinya kalau mesin panas itu tidak akan merusak cat atau catnya bergelembung, jadi mudah terkelupas. Setelah nanti cara ini merata, lalu kita epoksi. Oke, sudah selesai. Lalu kita mulai epoksi. Untuk epoksinya sendiri harus tipis-tipis dulu, nanti baru selang 5-10 menit kita timpa lagi. Usahakan jangan terlalu tebal, karena terlalu tebal itu mudah mengelupas karena efek panas akan membuat pori-pori sulit untuk membuka. Jadi mulai dari epoksi sampai cat itu jangan terlalu tebal ya lur.
Ini adalah lapisan kedua untuk epoksi. Oke lur, ini adalah hasil epoksi tadi yang kita bakar. Channel ini adalah channel untuk kita belajar bersama di dunia pengecatan atau painting. Saya juga bukan suhunya tukang cat ya. Kita juga baru belajar. Jangan lupa tonton terus video-video kami di channel Otong Project. Matur suwun lur.